Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama saya Ferdin Lucky. Yep. Kali ini kita nyoba jalan-jalan di malam minggu ya. Malam minggunya Solo seperti apa? Karena dia habis hujan. Nah, tadi mau muter gas ini sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 21.40. Mau nyari ke bensin ya, bensin udah mau habis. Karena besok tinggal kalau pulang tinggal 12 aja, mesti nyari ke bensin. Nah, iseng-iseng sambil jalan-jalan cari ke bensin, kita ngerasain malam minggu di kota Solo. Udara sejuk karena habis hujan tadi, lumayan deras. Lumayan apa ya, lama lah. Oh ya, ini kebetulan tanggal segini tuh katanya tuh ada pengajian akbar atau apa gitu ya. Jadi ramai, banyak yang pakai itu baju-baju istilahnya kayak koko gitu loh. Oh iya sih, di penginapan juga semua pakai baju koko pada pengajian akbar gitu. Katanya masnya yang jaga itu yang jaga penginapan. Nah, sana tuh Green Orchard. Sebenarnya dekat sih, kondisinya sih kalau di peta cuma 2,4 kilo. Cuman banyak merahnya tadi, nggak tahu sekarang. Penginapan pada penuh ya. Saya juga waktu itu nyari susah di aplikasi, pada penuh. Tapi waktu saya telepon tapi masih ada. Kita gas. Ada nih. Real. Nah, jadi ini habis cari bensin, kita cari makan. Oke. Ya, enggak perlu yang akses sini lah, yang penting makan, warep, murah, meriah. Terus. Oh iya, Solo itu apa ya? Tempat tongkrongan motor, mobil di mana ya Solo ya? Rajiman.
Yap, kita belok kiri ke Jalan Bhayangkara. Nggak terlalu ramai. Apa jalan ini, jalan itu ya, jalan emang nggak ramai. Jalan ramai di mana sih? Bensin sebelah kiri. Oke, kita ke pom bensin dulu. Wih, antrinya panjang banget. Biarin lah. Oke, sekarang jam 21.47. Berapa lama kita mengantri? Nah. Jadi habis ngantri bensin kurang lebih ya 11 menit lah. Nah ini kita cari nasi goreng. Gotongnya ngeleh, kencot. Oke, kita belok kiri. Nanti kita coba lewat Selamat Riyadi ya, karena pusatnya tuh baru inget ternyata Selamat Riyadi. Kalau di batasnya ada merah-merah, kali ini juga ada merahnya sih, kalau nggak macet ya. Kalau sudah terlalu malam ya, mungkin ya, kali ini sudah terlalu malam jadi nggak terlalu macet. Ada woi. Kok ada ya? Itu bukan. Oh, bukan nasi gudeg. Oh, kita cari yang lainnya ini. Karena gini, dulu waktu saya main ke Solo itu naik mobil ya, itu benar-benar macet di mana-mana. Jadi cuma jarak kurang lebih ya sekitar 3 kilo itu sudah sampai setengah jam lebih, hampir sejam lah. Pokoknya lama banget lah, bikin istilahnya kayak sambatok di sini, macet di mana-mana. Tapi ini enggak terlalu lah. Heish. Ya macet-macet normal lah karena lampu merah.
Iya, dulu sini tuh butuh I love Solo. Iya, dulu tuh sini wah macet banget. Ini enggak. Ada ampun lah sini macetnya. Ini masih tolerir nih udah. Oh, mungkin terlalu malam kali ya. Atau terlalu malam sama habis hujan jadinya mungkin pada malas keluar. Oh, udah. Cuma mungkin aja mungkin vlognya ya. Saya mau cari makan. Habis itu pulang penginapan. Oke. Cukup sekian ya untuk vlog di Solo kali ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.